Perasaan saya sangat kaget ini, Kar. Perasaan kamu tuh serius? Serius? Saya pusing bayar cicilannya. Nanti rencananya saya mau balikin aja motornya ke dealer. Perasaan punten ini, Kar. Kalau dia tahu? Bingung saya ngasih taunya, Cas. Perasaan saya tuh jadi penasaran ini. Kenapa tuh, Kar? Kalau saya nggak usaha aja, saya takut keinginan dia buat berangkat semakin mantap dan kuat. Perasaan, iya. Iya, Kar. Saya nggak mau kehilangan orang yang saya cintai lagi, Cas. Saya nggak mau kehilangan Claudia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kalau dilihat dari wajahnya Kang Karnadi, pasti Kang Karnadi tidak lulus ujian ya. Kamu mah, Tang. Saya lagi pusing ini. Wah, hayu atuh. Sok, bilang sama Tatang. Nanti Tatang kasih solusinya. Soal apa? Akuntansi? Apa bahasa Inggris? Perasaan, ini bukan masalah kampus atuh, Tang. Wah, keren ini. Soal apa? Barangkali Tatang teh bisa kasih solusinya. Perasaan itu motornya Karnadi. Motornya Kang Karnadi. Kenapa motornya? Kan masih sama. Rodanya masih dua. Apa tidak bunyi? Ya bunyi atuh, Tang. Tadi nggak usah diajak ngomong lagi aja. Perasaan maaf atuh, Kar. Perasaan maksud saya teh tadi supaya Tatan cepat pergi. Wah, ini bunyi. Ya bunyi atuh, Tang. Astagfirullahaladzim. Tang, Tang. Waduh, gawat ini, Cas. Perasaan. Ayo kita kejar, Kar. Tatang. Tang, Tang, Tang. Ayo kalau tahu. Amin sudah bicara sama saya. Cepet atuh selesaiin, Met. Sebelum mereka pada ribut. Iya, iya, iya. Irot, cari Amin. Siap, Ustaz RW. Siap, Ustaz RW. Cari Ujang. Siap, Ustaz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusing saya. Ih, kalau pusing istirahat atuh, Met. Ya bukan itu. Soal Bu Yola mau dilamar sama Sabeni. Ah, berisik. Met, kalau sampai Cik Eros tahu Sabina masih ada di Ciraos, habis kamu, Met. Saya juga sudah tahu, ha. ERT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met, kayaknya Cik Eros jodoh kamu baru disebut begitu aja dia udah datang.